awal mulanya karena memang saya dari dulu memang pencinta kopi. Untuk di daerah ya sekitar sini memang kita yang pertama gitu loh untuk kafe tunanetra gitu. Dulu sebelum pandemi itu kita sehari itu bisa dapat 100 bahkan lebih. Nah setelah pandemi ini ya awalnya sih menurun, tapi akhir-akhir ini alhamdulillah perlahan-lahan mulai normal gitu, udah mulai rame. Teman-teman saya terutama ya yang tunanetra gitu, kalau pada datang kita coba ajarin gitu cara pakai mesin kayak gimana. Kan kita nggak tahu, siapa tahu aja nanti kedepannya mereka punya pemikiran untuk buka usaha juga gitu.